ada pula nak jaga orang kafir ni, sebut kafir pun tak boleh. Allahuakbar. Kena masuk habis segala-gala kitab lama. Kitab nak buat hukum, balah mana kafir mu'ahad, balah mana kafir harbi, balah mana kafir. Oh, pening kepala. Kena tukar habis. Kafir kena tukar panggil non-muslim. Non-muslim mu'ahad, non-muslim harbi, aku tak erti. Ni satu puak tuan-tuan. Satu puak dia kata, hei jangan duk pandai-pandai hukum yang masuk surga neraka lah. Hak ni satu puak. Sedangkan Quran royak. Kalau kita mengaji dia panggil wajib pada hari ini. Ammal lazina amanu wa amilus salihat jannatul ma'wa. Ini dipanggil wajib hari ini. Wajib pada janji Allah. Adapun orang beriman kata Allah. Dan orang yang beramal soleh, bagi mereka itu syurga makwa. Tu Allah janji. Bukan ustaz yang janji. Ustaz tolong wayak ya. Wa ammal lazina fasaku fa makwahumun nar. Dan adapun orang fasik. Apa maksud fasik? Khurur anito'ah. Orang suruh semayang, dia tak semayang. Orang suruh tutup aurat, dia tak tutup aurat. Orang suruh puasa, dia tak puasa. Dia panggil fasik. Ini Allah janji finnar masuk neraka. Mari puak ni jangan duk kata gitulah. Ustaz pun belum tentu masuk surga. Ustaz tak kata dia masuk surga. Ustaz royak janji Allah. Ini satu puak tuan-tuan. Pening kepala habis.